Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut tidak ada gangguan kelompok kriminal bersenjata, kelompok separatis teroris, bahkan organisasi Papua Merdeka dalam distribusi bantuan bencana kelaparan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Gak ada, jadi saya pastikan untuk kendala dari KKB, KST Papua, gak ada. Jadi memang saat ini kendalanya hanya cuaca saja, tegas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai rapat dengan Wakil Presiden Maruf Amin di kediaman Wapres, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023. Sampai saat ini, dia menegaskan, juga tidak ada gangguan dari OPM. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan pengiriman bantuan ke Papua ada masalah keamanan dari OPM. Saya sampai sekarang tidak mendengar itu dan nyatanya bahan pangan kita yang kita kirim sudah terdistribusi dan sampai sana, dan sampai sekarang tidak ada gangguan tembakan dari KKB. Jadi itu tolong itu media membangun jangan sampai terbangun seolah-olah menakuti itu, kita tidak pernah takut, karena ini bantuan kemanusiaan yang harus kita dahulukan kemanusiaan, kata Yudo. Saat ini, sudah ada puluhan ton dari Kementerian Sosial, Polri, BNPB sudah terdistribusikan ke Papua Tengah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!